Halo guys, Monas, guys. kita bisa saksikan suasana Monas di Kalidawir guys di pagi hari. Nanti akan kita bedakan di pagi hari dan di malam hari. Terima kasih. Saksikan langsung dari Leo Pringo. Nah, ini kita bisa lihat depan Kecamatan Kalidawir guys, ada Monas kayak di Jakarta guys. Ini adalah spesial di ekon pusat kota Kalidawir, ada Monas, sungguh indah. Guys, adalah suasana ini suasana malam guys di Kecamatan Kalidawir guys. Banyak event-event di malam hari. Di sini banyak pedagang guys, pedagang kaki lima. Siapa-siapa malam yang mau ingin belanja atau mau beli makanan untuk malam hari banyak. Kita bisa saksikan Monas Kalidawir, ekon Monas Kalidawir di malam hari. Sungguh indah, sungguh luar biasa. Bagi para teman-teman yang kalau melalui di Kalidawir, di depan Kecamatan Kalidawir, kita bisa saksikan betapa indahnya, betapa ramainya, megahnya. Banyak sekali, ini makanan apapun ada. Ini ada sempol, ada keripik, ada. Dan tempat-tempat bermain di sebelah jalan kanan pun ada. Kita bisa saksikan dari sana itu Monas Kalidawir, yang dari Kalidawir ini yang menuju ke atas kota. Nah itu di sana kita bisa lihat, saksikan para warga. Ini pun ada mainan anak-anak, itu anak-anak bisa lihatlah. Dan saya akan kasih tunjuk pada teman-teman sahabat Leo semuanya lokasi dan tempat di mana lokasi Kalidawir itu kalau di malam hari sungguh-sungguh bagus sekali guys. Karena tempat ini tempat berlalu lalang yang dari atas ke, turun ke kota. Nah sekarang ini di pasar Kalidawir guys. Ini sekarang saya akan melihat-lihat, kasih tahu teman-teman. Di depan pasar Kalidawir ini banyak makanan guys. Kalau malam kita lapar bisa ke sini guys. Nah, ini ada kayak itulah. Ini ada makanan-makanan, ada seblak guys. Seblak di malam hari. Dan sebelah sini saya akan menuju ke Jabon guys. Dari Kalidawir menuju ke Jabon. Pasar Jabon. Ini sekarang kita bisa langsung saksikan. Di sini banyak menu. Ajan guys. Nah, kita bisa saksikan di sini ada warga yang berjualan di tepi jalan. Sungguh ramai sekali guys. Ini dari Kalidawir saya menuju ke Jabon guys. Di sini ada jual-jual, ada mie goreng, ada apa semua ada. Nah ini bisa disaksikan. Di sini ada di Kalidawir guys. Sungguh ramai, sungguh bagus sekali.
Di tepi jalan ini ada banyak para warga, ini pun berjualan buah-buahan, guys. Kalau kita menginginkan buah bisa di ke situ. Nah, ini kita bisa lihat dari kalideres itu, ini para mobil-mobil menuju ke Jabon, guys. Malam hari pusat kota kalideres ini sungguh luar biasa. Sungguh bagus sekali, sungguh ramai. Bagi para warga yang lalu lalang melihat melintasi area sini juga hati-hati pelan-pelan karena banyak sekali motor mobil yang lalu lalang ke sini. Kita bisa saksikan ada sahabat Leo semua. Ini saya akan jelajah ekspor area Jalan Kalidawir menuju ke Jabon, guys. Mari kita lihat, saksikan. Nah, ini pelan-pelan, guys. Kita saksikan ini menuju ke Jabon, guys. Nah, ini ke Jabon, guys. Sekarang ke arah Jabon. Dari Kalidawir menuju ke Jabon, ini jalan raya Kalidawir ke Jabon, ke pusat kota Tulungagung nanti ini. Saya akan melintasi arah ini dengan pelan-pelan, guys. Ini explore area Kalidawir menuju ke Jabon sampai ke Pasar Tunggangri, guys. Kita bisa saksikan semua. Nah, betul-betul kan? Sungguh indah, sungguh ramai, suasananya pun sejuk. Biarpun banyak motor, banyak mobil lalu lalang, kita bisa saksikan tempat ini, jalan ini sungguh ramai, sungguh bagus, sungguh indah. Bagi para warga yang belum tahu kawasan sini, bisa kita saksikan sampai habis jalurnya dari pusat Pasar Kalidawir, dari itu Kecamatan Kalidawir ini menuju Jabon, guys. Nah, ini sekarang saya melintasi area Jabon sudah. Ini kawasan Jabon yang akan saya lalui menuju Pasar Tunggangri, guys. Kita saksikan. Saya pelan-pelan sambil menikmati suasana indahnya di malam hari, udara yang segar, bagus. Dan pelan-pelan sekali, guys. Karena saya ingin menikmati betul pemandangan lokasi di malam hari. Suasana yang cerah, tidak hujan, ini membuat saya ingin melihat-lihat dan mengeksplor area ini dari pusat kota Kalidawir menuju ke Jabon. Nah, ini sekarang sudah masuk kawasan Jabon, guys. Inilah kawasan Jabon, sangat ramai. Ini ada ibu-ibu tempat jualan sayur-sayur, ada. Kita bisa lihat, nah ini kan, saksikan, ramai kan. Ini ada acara, itulah acara keluarga. Kita harus berhati-hati, pelan-pelan untuk menikmati suasana malam ini. Ini banyak tempat-tempat, nah, kita bisa saksikan kan suasana malam di pusat jalan raya Kalidawir menuju Jabon sampai Tunggangri, guys. Ini saya terus melihat-lihat, memberitahu kepada teman-teman area ini area yang sungguh bagus, indah, apalagi di malam hari tidak ada hujan, guys. Sungguh-sungguh bagus. Nanti saya akan tunjukkan ada kafe, guys. Ini ada kafe. Kafe itu, nah ini sekarang sudah masuk ke jembatan tepi Tunggangri, guys. Di depan sana nanti ada kafe. Kafe tepi sungai di kawasan Tunggangri, guys. Kafenya itu sungguh bagus, sungguh ramai. Bagi para warga yang kesini bisa melihatnya dan bisa mampir ke sini. Harganya pun terjangkau, murah sekali. Nah, kita bisa saksikan dekat sana ada kafe di tepi sungai, sungguh-sungguh bagus sekali. Harga terjangkau bagi para warga yang sini. Ini banyak menu-menu makanan di tepi-tepi sini, banyak sekali. Ini tepi Pesawan. Nah, itu nampak yang sungguh ramai,
cukup bagus. Nah, suara ayam kan. Nah, ini guys, di tepi kanan ini, di tepi kanan ini ada kafe, kafe di tepi sawah ini harganya terjangkau kalau malam hari mencari makanan. Nah, bisa ke sini. Bagus sekali tuh. Nah, ini sekarang saya menuju Pasar Tunggang Ri, guys. Ingin melihat-lihat secara langsung dan agar bagi teman-teman tahu betapa indahnya jalan raya dari pusat Kecamatan Kaldewer menuju Jabon sampai Pasar Tunggang Ri. Nah, ini melalui jembatan. Ini sekarang sudah masuk dekat Pasar Tunggang Ri, guys. Nah, saksikan terus sampai habis agar kita sahabat Leo tahu area-area ini sungguh-sungguh bagus, sungguh luar biasa, sungguh indah sekali. Dan kita bisa saksikan areanya, tempatnya sungguh luar biasa. Nah, kita bisa lihat, nah ini sudah memasuki pusat Pasar Tunggang Ri, guys. Pasar ini adanya di pagi hari, guys. Biasanya jam 3 pagi sampai jam 7 pagi sudah habis. Ini pasar sayur, guys. Di tepi-tepi jalan sini kalau sudah jam 3 pagi itu ada pasar sayur. Itu hari saya pernah mereview tempat ini. Di pagi hari sungguh ramai. Ini sudah di Pasar Kader. Ini sekarang saya berbalik arah. Ini menuju pusat dari Tunggang Ri menuju area pusat. Nah, ini kan kita bisa saksikan sahabat Leo semua, di mana tempat ini tempat yang sangat indah, sangat bagus sekali. Kita bisa lihat dan saksikan. Kita sudah menuju, ini saya pertama anak juga lihat area ini dan menyaksikan secara langsung betapa indahnya suasana malam di pusat jalan raya Kaldewer menuju Tunggang Ri, guys. Dan kita bisa saksikan ini ya, di tepi jalan ini banyak orang berjualan buah-buah atau apapun banyak. Agar kita berhati-hati, lihat kanan kiri sambil mereview eksplor kawasan ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, like, komen. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.